eyes in the sky, gazing far into the night. Hai gengski, seleb tup yang super kece dan falling in love. But it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. Kali ini kita akan melakukan Q&A untuk Brian Domani yang super ganteng. Kira-kira apa ya jawaban Brian Domani dari pertanyaan para netizen kese? Penasaran? Cekidot, gengs. Question number one. Okay. Ini dari Putri underscore Gladys 160. Kedekatannya sama Esha Aurelia. Segala langsung itu yang pertama ya. Kedekatan aku sama Esha Aurelia sebatas teman. We're only friends, professional work friends, dan masih teman dekat itu aja. Nothing more, nothing less. Okay. Kedua, beneran pacaran sama Kak Aurelia atau enggak? Okay. Ulang lagi, ya. Kita nggak pacaran, kita sebatas teman. Ketiga, sekarang lagi deket sama siapa? Ketiga, Intan Permatasari underscore 31. Sekarang lagi deket sama siapa? Canda, nggak ada. Oke, Honey 82 underscore nanya, cinlok nggak sama Esha Aulia? Aulia ya, cinlok nggak sama Esha Aurelia? Sejauh ini nggak. Tuh kan, semua pada penasaran sama hubungannya Brian Domani dan Esha Aurelia. Tapi kalian berdua ini beneran cinlok gak sih? Soalnya geng selebtube juga penasaran nih. Honey 82 underscore nanya, cinlok gak sama Esha Aurelia? Aulia ya? Cinlok gak sama Esha Aurelia? Sejauh ini gak? Nia underscore Herianto. Berita Jinobel jadi ya. Bima Laksen. Bima LKSN underscore 94. Sudah pacaran belum? Maksudnya sudah pacaran ini kayak udah pernah pacaran atau lagi pacaran sekarang? Kalau udah pernah pacaran. Tapi kalau lagi pacaran sekarang, lagi pacaran sekarang. Tuh, enggak cinlok kok, tapi kayaknya kalau kita lihat chemistry-nya dapat banget ya, gengs. Apalagi kalau udah acting di depan kamera. BTW nih ya, kira-kira apa sih yang dilakukan Brian Domani kalau lagi menunggu giliran syuting di lokasi? Sindur Fadila underscore 14. Apa saja yang dilakukan saat break syuting? Makan? Tidur? Makan lagi. Terus paling olahraga dikit. So interesting ya. Terus paling gak tahu main musik atau main HP atau apa gitu. I'm not that a ribet person lah. Terus ada it's Pute. I like that name. It's Pute 8613. Tentang keluarganya, tentang agamanya, tentang asmaranya, tentang sekolahnya, tentang semuanya. Okay, itu banyak. Okay, tentang keluarga. Pertanyaan tentang keluarga, maksudnya keluarga tentang apa nih? Ya, aku punya keluarga. Tentang agamanya, lu juga punya agama. Tentang asmaranya lagi, gak punya asmara sih, itu agak sedih. Dan tentang sekolahnya, ya aku masih kelas 3 SMA. Oh hi, netizen. Tadi aku udah jawab-jawabin semuanya pertanyaan kalian. Walaupun hampir semua pertanyaan kalian sama tentang saya, Esha. Tapi thank you udah nanyain aku. Dan itu, I did everything. I hope kalian puas dengan jawabannya. Okay deh, gengs. Sekian selebtube update kali ini. Pastinya udah nggak penasaran lagi dong ya sama semua soal Brian Domani dan Esha Aurelia. Makanya pantau terus selebtube untuk mendapatkan info-info kece atau Q&A seperti di atas. See you next time dan bye-bye. Halo gengs, jangan lupa subscribe dan like-nya untuk selebtube ya. Floating away.